Yang goreng. Pagi-pagi udah sibuk buat bikin sarapan suami. Dan ini udah mateng semua. Tadi aku masak sayur asem, ayam goreng, dan tahu goreng. Nah ini aku siapin sarapannya karena bentar lagi suami ready buat makan. Tibalah di part yang paling membosankan dan menyebalkan bagi aku pun. Cung yang sama kayak aku. Soalnya tempat cuci piringnya aku tuh terlalu sempit, jadi nggak leluasa buat pembersihnya. Dan aku tuh sukanya kalau nyuci piring itu di tempat yang lebih luas, jadi enak gitu dipakainya. Dan lebih leluasa bersihnya. Tapi ya sudahlah ya, kita syukurin aja apa yang kita punya saat ini. Dan ini salah satu alasan juga buat aku males cuci piring yaitu bersihin bandar panci. Yang gak bisa hilang hitamnya. Tahu deh, harus pakai apa ya bersihinnya? Coba komen dong, Bun. Harus pakai apa ya biar bandar pancinya glowing? Area dapurku ini luasnya cuma 2 meter. Sebenarnya aku dan suami tuh pengennya 3 meter, 1 meter setengah. Buat kompor, 1 meter setengah buat kita tempat cuci piring, tapi ternyata sama tukangnya dibuat ini cuma 2 meter. Jadi yaudahlah ya, kita syukurin aja apa yang ada. And insyaallah kalau ada uang kita bakalan rubah lagi. Nah di sini suami aku juga minta dibikinin teh hangat. Tapi karena aku sedikit melamun, jadi semuanya itu pakai air panas. Ya sudah ya, lagi pula masih agak lama buat berangkat kerjanya, jadi ya nggak apa-apa. Kita antarin dulu pesenannya buat Pak Bos. Nah ini suami aku lagi makan sambil main HP. Di sini suami aku dari buat berangkat kerja, ingin pakai sepatu dulu sambil bercanda-bercanda. Ambil nyanyi-nyanyi dan ini anak aku baru bangun tidur. Nah ini suami udah mau pamitan berangkat kerja. Nah ini tuh masih 7:30 tapi udah panas banget. Mataharinya udah mentah, man. Ini sekitar 8:30 dan aku mau jemur baju. Sebenarnya ini baju-baju udah aku cuci dari semalam cuma karena tadi pagi aku sempat tidur lagi setelah suami berangkat kerja, jadi ini aku baru sempat buat jemur baju. Nah itu aja videonya. Bye.